Nak beribadat mesti ada ilmu. Belajar, kena belajar. Kita tidak tahu. Sebab itulah setengah tempat itu mengajar nyitak mengajar semayang tak berhabis-habis. Kerana macam-macam kita tengok kalau orang semayang, macam-macam. Ada hang kat takbir gitu, hang kat takbir gini, mula daripada takbir dah terihram dah. Sebab apa? Kadang-kadang tu dia nak mikir katalah hak yang nak masuk ke niat tu. Rasa tak harap tak yin. Lepas tu hak yang mikirkan seolah-olah macam takbir tu, mengangkat takbir, perbuatan mengangkat takbir tu pula menjadi macam rukun peli pula di situ. Kan? Tapi ada juga gitu. Kemudian sebenarnya rukun kaulinya lepas Allahuakbar ada juga hati tak dengar langsung. Dia yang kata telinga dia pun tak dengar. Dia yang kata telinga orang sebelah. Telinga dia pun tak dengar. Dah? Macam mana? Hak mula pun tak betul. Sampai sudah lah tak betul je. Kena belajar. Kena belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullihi walau karihal kafirun. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amma ba'd. Terima kasih tuan imam kita selaku juru acara majlis kita pada malam ini. Khususnya para pegawai masjid, Imam Bilal Siak, barisan ahli jawatankuasa masjid. Khususnya yang saya hormati para pimpinan setempat, para alim ulama, tuan-tuan guru, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang saya hormati sekalian. Macam mana syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih atas undangan untuk menyampaikan kuliah. Saya pun terkejut kenapa orang Tariq Ziyad ni jemput saya ni. Dia kata tak payahlah. Panggil ustaz-ustaz tu guru hak hebat-hebat lagi ni. Kalau panggil saya ni, saya duduk cerita high SOP boleh. Orang panggil sohibu SOP sekarang ni. Tuan punya SOP membantu buat SOP. Jadi Tok Imam kata boleh lah lajak-lajak sikit-sikit. Tak boleh. Dia kata buat orang apa, KPP boleh lajak, Tok Guru lain tak boleh lajak. Isyak kan kita berhenti lah. Jadi dalam keadaan dalam keadaan kita masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan pun. Kawalan pergerakan, tetapi dalam kawalan pergerakan pemulihan buat kali yang kedua dan kita sama-sama kerana alhamdulillah pada kali ini kita dah sampai dah separuh lagi pada Syaban. Yang ini 16 Syaban lah. Ya, 16 masuk 17 lah. 17 Syaban. Sama-sama kita berdoa semoga kita dapat berjumpa dengan Ramadan. Kerana tahu kita semua maklum kita menghadapinya pada tahun lepas, kita menyambut juga Ramadan. Tak ada pula disebabkan COVID langkau bulan Ramadan, tak ada. Ramadan telah berlalu 1441, tetapi meninggalkan kesan, meninggalkan memori yang kita tak dapat nak lupakan. Kerana kita di dalam Ramadan kita 1441, imam pun saya fikir semua tuan-tuan menjadi imam di rumah, termasuklah saya sendiri. Sebelum-sebelum ni jarang-jarang ada imam di rumah, maka hampir keseluruhan malamnya, walaupun saya boleh pergi ke masjid,
atas tiket untuk memantau perjalanan aktiviti Ramadan yang hanya kita benarkan kepada 3 orang je pegawai yang bertugas. Saya fikir Tok Imam tugas pun tak berapa naik syok bila 3 orang. Dia tengok belakang dia Tok Bilal, Tok Siau. Ya, yeah. Nyudah-nyudah dia baik kita pergi terawih di rumah dia kata. Banyak hak gitu. Ya, yeah. Namun begitu ada juga. Ada juga masjid-masjid, ada juga pelanggan surau ya yeah, yang buat terawih dalam gelap. Ah kita tak arahlah gitu. Ya. Yeah. Maka semangatnya tu ya. Yeah. Jadi tak boleh dia jadi bila sampai Ramadan ni dia, ini pun orang duduk bertanya-tanya. Mana gaya kita tahun ni? Ha ya. Yeah. Saya ni pakat orang kampung jelah ya. Macam mana kita tahu ni? Boleh tak? Kita ni nak terawih di masjid, nak terawih di surau ni. InsyaAllah. Ya, sama-sama kita doakan. Ya, yang penting kita dapat menunaikan ibadah dalam yang khas ada dalam bulan Ramadan. Hak ni yang kita perjuangkan. Ya, Datuk Mufti, Majlis Agama, Jawatan Agama. Hak ni kita duduk perjuangkan sekurang-kurangnya hak yang tak ada dalam, yang paling penting yang tak ada dalam bulan-bulan lain, khasnya tarawih. Kita tak boleh buat tarawih dalam bulan Syakban walaupun dekat sangat dah, kita suka sangat nak menyambut Ramadan, kita tarawih Syakban tak jadi. Ya. Sayang sangat ke tarawih habis Ramadan, Syawal entang lagi tarawih, tak jadi. Benda yang tak ada. Buka puasa iftar mungkin boleh buat. Sekarang banyak dah iftar apa ni, sunat ya, orang buat di masjid lah, sempena dengan apa ni, wukuf di Arafah contohnya, orang puasa ramai-ramai mengambil sunnah, mengambil fadilat, kemudian iftar di masjid, iftar di surau, iftar beramai-ramai. Nah ya, mungkin ada, cuma tak adalah kita, tapi keutamaannya kerana nak mengambil fadilat bersedekah, memberi makan orang yang berpuasa. Itu yang di orang-orang kita, orang Islam ini bekerja, orang kata menambahkan apa ni, untuk menambahkan, melipat gandakan pahala dalam bulan Ramadan. Saya fikir tuan-tuan guru yang lain, tuan-tuan pun dah mengaturkan tuan-tuan guru kita untuk menceritakan kita mengulang kaji semula tentang Ramadan. Maka saya fikir hari ini saya tak bercerita sangatlah tentang Ramadan. Cuma saya nak bercerita bahawa insyaAllah sama-sama kita doakan pada tahun ini kita boleh tarawih. Dan insyaAllah adalah sinarnya. Bolehlah kita tarawih dan kita tetap menjaga dalam, masih lagi dalam suasana beribadah dalam suasana norma baharu. Walaupun kita dah setahun tapi masih lagi namanya norma baharu. Kita masih lagi dengan penjarakan. Kita masih lagi perlu membawa sejadah yang besar. Sebelum itu kita dah lepas dah janji sejadah je. Kena pula PKP kedua ni kita letak sejadah besar tu dah. Bukannya apa. Saya antara orang yang buat benda tu. Ada orang petikaikan apa pula, hari tu dulu boleh sejadah kecil yang tak muka je. Atau boleh hubung serban je letak je. Boleh dengan kain ridak je tadi sebelum ni. Boleh je pula. Tapi tuan-tuan cuba tengok bila PKP 2.0 ni nak kuliah maghrib ke nak celoteh SOP sini. Tuan-tuan jangan marah, tuan jemput saya. Jemput sangat orang buat SOP. Jadinya masjid ni saya tengok tadi pada skrin ni cukup baik. Sampai tunjuk nak letak sejadah tu atas hantar mana. Jangan orang sedar. Kita ni dah tak dapat nak rapatkan sah. Tok Imam tak berani dah. Tenggelam dah si penyebut ni. Memang tak tersebut dah. Sawu sufu fakong. Lepas tu istau rapatkan sah tak boleh rapat lah. Nak kata jarang-jarang kan sah. Tak terkeluar pada mulut. Kan? Cuma sama kan lah. Sama kan tumik. Ya. Yeah? Jadi ada, ditunjuk tadi, saya tembok tadi masa kita berdoa wirid tadi, ada di situ, ada hak pangkau, ada hak raid. Dan saya tengoklah dalam sah tadi, saya tengok dalam sah ada juga yang tak perasan. Ini letak atas daripada sah, lepas ke depan tak samalah. Kalau kita solat pun rapat sah pun, tumik tu lah paling utama. Tumik tu nak disamakan, melambangkan kesatuan kita.
Ya, kalau nak pakai jari depan, kaki belah jari, memang nak sambung. Saya pernah berdebat sikitlah. Saya beritu dengan Arab Mesir di dalam Masjid Nabawi. Tak tahulah mulut hari tu tak tahan nak tengok. Mulut terkeluar. Eh, ketika buat umrah, ada Arab tu, Arab ni dia tak ikut tumit. Dia ikutnya jari depan. Manalah sama kaki Arab saya lapai. Saya kita kecil. Nyudahnya tetes ke bawah, kata ke bawah gitu kan. Saya kata lah. Sedenoma kata tumit, saya kata. Tumit. Lah, bukan depan kata bukan kau jauh jari depan. Saya kata, lah dia kata tak, jari dia kata. Habis cerita dalam Masjid Nabi pun nak berlawan lagi. Jadi bila kita letak je sejadah tadi, kita letak sejadah macam kita susun ni ya. Maka kita dapat jugalah menyamakan, meluruskan suara itu. Bagus, ada dia tunjukkan setengah tempat tu tak ada. Yeah. Maka insyaAllah sama-sama kita berdoa. Yeah. InsyaAllah kita boleh beriktikaf, kita boleh kiamulai malam terakhir. So 10 malam terakhir kita dapat berkimulai. Tak ada lagi macam tahun lepas. Langsunglah kita nak kimulai dari rumah. Buka puasa pasti dah, pasti rumah dah. Terawih pun rumah. Semayang raya pun rumah tahun lepas. Semua orang jadi tok katik, jadi tok imam. Macam-macam pegang. Ada pegang senapan, ada pegang tongkat, ada pegang payung, ada pegang pedang. Macam-macam ikut awak lah nak pegang jadi tongkat di rumah. Nah, tapi insyaAllah sama-sama kita doakan kes kita tidak meningkat dan juga kita dapat menggunakan ya, pergi ke masjid seperti biasa, ibadat solat fardu, solat Jumaat tanpa had, solat fardu pun tanpa had. Sebab itulah antaranya tujuan kita buat sejadah tu besar, kerana kita nak meyakinkan bahawa pihak berkuasa, pihak kerajaan, bahawa kita ni sungguh-sungguh sebenarnya nak jaga dalam masjid. Walaupun orang kata macam-macam lah sini orang ya, COVID ni duduk dalam masjid je, di pasar raya dia tak duduk. Biar korang nak cakap lah, yang penting kita sama-sama menjaga. Bila berlaku je satu kes di masjid ni, rupanya teruk sangat. Baru-baru ni ada berlaku satu kes berkaitan dengan COVID ni, berlakunya dikatakan penularan bermula di masjid, bermula di surau. Allah, teruknya rupanya kena buat laporan 3-4 kali mesyuarat. Saya hak tak semayang situ, hak jaga masjid, kita pun terlibat sama lah nak menjawab. Kita nak mempertahankan bahawa orang masjid ni tak, bukan dia bawa, orang lain khabar, pihak berkuasa khabar, tak, orang masjid lah punca, tak, kita katalah wan, tak, tetap tahan orang masjid juga. Nah, sebab itulah, tuan-tuan kena sama-sama kita menjaga kita, tuan-tuan jaga, saya pun jaga, dan kita yang penting kita dapat terus beribadat di masjid. Kalau kita tengoklah PKP 2.0 ni mula-mula di aktiviti hanya dua negeri je, Negeri Sembilan dengan Pahang, yang bagi semayang ikut kapasiti. Negeri lain tak ada. Ni sekarang dah buka dah, bila kes dah turun baru telah buka. Kalau negeri Selangor semayang Jumaat 5 orang je, wilayah maksimum 30. Johor 12 tambah 12, kita sekurang-kurang 40. Had tak ada, ikut tempat kawalan. Macam masjid ni luas sampai ke belakang. Saya fikir hari tu hari masa bawah di tuangku semayang tu penuh sampai keluar di belakang. Hari biasa pun penuh sampai keluar. Tapi kita boleh kawal, tetap jatuh kuasa masjid boleh kawal. Maka sama-samalah kita menjaga. Yang penting inilah, sikit sangat lagi masa ni kita nak menuju ke Ramadan, kerana kita nak mendapatkan fadilat sembahyang tarawih berjemaah, kita dapat beriktikaf di masjid. Itu yang paling penting, sama-sama kita menjaga. Kita syok sangat ni seronok nak menuju Ramadan ni, kita terlupa kita dah tak menjaga dah dalam bulan Syaban ni. Mudahnya sampai ke Ramadan, kes dia tinggi, pak masjid tak boleh berdiri. Kita mengharapkan bahawa dapat sama-sama kemudian sama-samalah bersempena dengan kita dah hampir sangat dengan Ramadan ini. Sebagaimana saya katakan tadi, Ramadan ini diibaratkan, ada orang mengibaratkan. Saya bukan nak bercerita tentang Ramadan ini, kerana tuan-tuan guru, tuan-tuan dah mungkin diaturkan tentang kuliah-kuliah mengulang kaji Ramadan ini.
bermula daripada niatnya. Maklumlah. Benda hak tu setahun sekali, datang setahun sekali, ya. Maka diulang kaji. Cuma saya di kesempatan ini menyentuh sedikit bahawa terlalu banyaklah, sebagaimana kita maklumi bahawa dalam bulan Ramadan ini terlalu banyaklah fadilatnya. Ya, fadilatnya terlalu banyak. Bak kata ada orang ni sepertilah satu jutawan itu dia datang ke suatu tempat. Dia datang ke suatu tempat, kemudian dia nak memberikan segala kekayaan, memberikan apa ni kemudahan, memberikan segala yang ada pada dia kepada penduduk setempat itu. Ya. Kemudian dia datang setempat itu dengan memberikan kepada orang di tempat itu dengan tugas-tugas tertentu. Ya, memberikan tugas-tugas tertentu. Ada orang yang mengambil tanggungjawab, mengambil tugas itu dengan sepenuh hati. Maka dia dapatlah ganjaran yang sepenuhnya daripada sang jutawan. Ada orang mengambil sambil lewa, maka dia tidak mengambil, tak mendapatlah sepenuhnya apa yang dijanjikan oleh jutawan tersebut, orang yang kaya tersebut. Sebab itu diumpamakan seperti bulan Ramadan. Ramadan ini datang dengan penuh ganjaran, dengan penuh pahala, dengan penuh keistimewaan. Ya, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya, Ramadan kita tahu syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Ya, menjelaskan kepada manusia, ya. Ya, kemudian dalam Ramadan juga segala-galanya ada. Dan semoga keluar daripada sekolah Ramadan itu, maka kita menjadi orang yang bertakwa. Itulah harapannya. Ya, cuma seperti biasa, setiap tahun ada orang sangat rindu nak berjumpa dengan Ramadan. Lebih-lebih lagi apa yang berlaku oleh kerana penyakit kita yang merebak pada tahun lepas, kita tak dapat nak bersama-sama, beramai-ramai, berjemaah dalam suasana Ramadan. Sangat rindu. Mungkin ada orang sangat rindu kepada Ramadan. Ya, kali kita tak tahu. Ya, kita tak tahu, mungkin Ramadan tahun lepas dah tak dapat dalam suasana terawih bersama-sama dengan jiran, dengan jemaah yang lain, sahabat anda kita. Hanya dapat berjemaah di rumah je. Itu pun kalau orang nak buat jemaah tu, hanya dia buatnya bahan seorang-seorang je, sama-sama dia je. Awak-awak, ya, suami dia je. Kemudian isteri dia pula buat terawih, anak-anak pula terawih dia sendiri je. Ya. Habislah, tak adalah jemaah. Ya. Kemudian, ya, didatangkan mungkin, ya, sangat rindukan Ramadan. Dan yang paling penting ialah kita bimbang, inilah Ramadan kita yang terakhir. Ya, berapa ramai ni orang yang telah dijemput sebelum datangnya bulan Ramadan. Kerana kita tak tahu kita ni bila dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kerana hidup kita ni kita tak tahu. Kita tak lama. Ya, tak lama. Sebab itulah kita selalu diingatkan supaya kita ni berbekal. Ya, dan inilah daripada harapan, inilah natijah akibat kesan daripada kita keluar daripada madrasah Ramadan itu sendiri. Kita nak menjadi muslim mukmin yang muttaqi, yang bertakwa. Kenapa? Allah memberi ingat kepada kita, watazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa. Kerana sebaik-baik bekalan untuk kita berjumpa dengan Allah ialah takwa. Ya. Kata Sayyidina Ali, kata takwa ini ialah, takwa ni wiqayah, kita menjaga. Ini kita menjaga. Sama juga dalam konsep penyakit sekarang ni. Tak inilah kita duduk semayang kena jarak. Kita pakai mask pergi kerana ikut ke rimas. Rimas sangat weh. Mojo masjid ni sejuk. Cuba masjid hak panai. Ya, semayang nak menghabiskan. Buat je pula terimam tu. Orang dah tulis dalam SOP, baca pendek-pendek, bahan je baca banyak. Ha, ya, imam kita tadi sederhana. Alhamdulillah kita dapat terimam qori, ya. Kamai sedap bacaan. Ugi tuan-tuan kakak belajar terano dengan dia ni. Ini terano punya orang ni. Ya. Ha. Itu kalau panjang pun tak sedar kita tu. Ya. Ha, maka ya, dia buat je bahan baca panjang pula sekarang. Ini dengan kita pakai apa?
pakai mas ni, ai lebah juga weh. Hak tu dia mai sekejap kampung, nah atas ke bawah. Nudahnya tak tahu dah nak menjaga pergerakan dan sebagainya. Ya. Batas sah Allahnya semayang. Ya. Ha, kita disuruh pakai dengan betul kan, tutup sampai hidung sekali. Ya. Iman lemah. Ha, tapi masjid ni sejuk aircon tak ada benda lah tahan lagi. Tuan-tuan pergi masjid hak yang panas. Ya. Ha, pakai kipas kecil. Dia tahan kipas besar lah, kipas kecil lagi. Ya. Kipas kecil, lepas tu bersawang pula. Memang tak kuat lalu angin. Ha, ni memang ada cerita lah besarnya je. Ya. Ha, ya. Tak payah pakai dan pun. Aircon ni pun semangat dah ya. Sejuknya. Ya. Maka dengan pakai mask lagi. Ya, kena bawa pula sejadah pada rumah. Ha, ya. Ha, itu semua nak mendisiplinkan kita. Kemudian duduk pula dalam masjid dengar kuliah, tak boleh gerak-gerak, tak boleh nak keluar masuk ikut dan duduk setempat dalam SOP tu kan ada. Ha, itu automatik sebenarnya. Kita buat serampang dua mata. Kita letakkan supaya orang tak keluar kilir berjalan dan darah, kita sebagai salah satu daripada caranya mengharapkan jemaah ini ialah adab dalam orang belajar, orang menuntut ilmu. Kita tak boleh, ada saya sedang untuk guru, eh tak boleh kita sejak bangun keluar. Maksud belahannya kita memang nak tanda itu. Sekejap dia tengok, ada tengok 3-4 kali dah orang ni dikabar. Ha, ini tak beradab ni. Ya, ya. Kerana kalau dalam SOP kita, mana jemaah yang keluar masuk gitu, kuliah ni boleh dibatalkan. Kuliah itu dibatalkan oleh pengerusi masjid. Kalau dia tengok orang sekejap keluar masuk, bangun duduk keluar masuk gitu, Tok Empat sebagai pengerusi masjid membatalkan kuliah pada malam tu. Tak tahulah berapa minit dah berlangsung, batal terus. Ya, kan dalam SOP tu ada. Sebenarnya kita nak mengajar adab kita dalam majlis ilmu secara tidak langsung. Ya, dengan guru-guru kita. Ha, macam saya ni tak kisahlah, saya bukan tok guru. Ya. Ha, tok guru SOP ni je. Ha, ya. Maka ya, dalam bulan Ramadan ini kita disediakan dengan pelbagai sebab itulah sama-sama kita apa ni dapat meneruskan lagi apa ni kita menjaga kap masjid kita ini, mudah-mudahan dia akan diimarahkan pada bulan Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sepotong hadis. Kalau nak cerita Ramadan tu memang banyak sangatlah. Ya. Saya menyentuh sikit je tentang Ramadan tersebut. Ya, dan juga saya nak membaca sepotong hadis dalam masa yang singkat ini sebagai dapat saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada kita semua yang hadir dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Ya. Saya ni bukan nak mengajar. Ya, kita ni semulanya sebabnya Nabi SAW pun diingatkan oleh Allah Subhanahu Taala supaya memberikan peringatan. Ya, memberikan peringatan. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ya, dalam surah Al-A'la dan juga dalam surah Al-Ghasyiyah, dua surah yang berturutan yang biasa imam baca, ya, kita baca, maka ada menyatakan di situ. Ya, dalamnya menyatakan supaya Nabi SAW memberikan peringatan kepada umat dia. Kenapa? Kerana penyakit hati, penyakit daripada umat terdahulu sampailah kepada umat yang sampai umat Nabi sekarang, yang kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW sekarang, penyakitnya daripada dulu, daripada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, penyakitnya sama. Penyakit hatinya sama. Ya. Dengki, hasad, ya, mengumpat, ya, mengatakan orang dan sebagainya, memutuskan silaturahim, itu semua benda yang hak dulu dah. Ada dah zaman dulu. Ya, ada dah. Ha, bukan zaman peristiwa berlakunya pembunuhan yang pertama pun, dulu sampai sekarang ada juga berlaku pembunuhan, ya. Baik. Hadis daripada Abi Barda, an Abi Bardata Nadlah bin Abidil Aslami radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "La tazulu qadama 'abdin
yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba, an umrihi bima afnah, wa an ilmihi bima fa'ala fih, wa an malihi min aina iktasabahu, wa bima anfaqahu, wa an jismihi bima ablahu. Rawahu Tirmizi. Hadis daripada Abi Bardah radhiyallahu an, Rasulullah SAW telah bersabda, tidak bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat hinggalah dia ditanya tentang empat perkara. Kita ni akan sampai kepada pasal hidup kita yang keempat. Pasal hidup kita ni ada lebih kurang lima je. Satu dah lalui dalam perut ibu kita, alam rahim. Dah lepas lah. Duduk dalam alam rahim, umur kita 4 bulan ditiupkan roh. Kita berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita lahir ke dunia ini kita nak menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kecuali untuk, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Dan kita berjanji dengan Allah kita nak menyembah, kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita lahir ke dunia. Nah, sekarang kita berada di alam syahadah. Alam kita bersaksi dan kita berjanji dengan Allah dalam alam ruh, duduk atas muka bumi ini kita nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah berjanji. Jangan mungkir janji. Sekarang kita berada sekarang ini. Ya, sebab itulah kenapa kita akan melangkah ke alam-alam kita yang seterusnya. Nabi beritahu di alam ni nanti, alam yang berikut ni nanti, kaki hamba ni, kita semua ni tak akan berganjak selagi kita tidak ditanya dengan empat perkara. Antaranya empat perkara yang ditanya. Maka kita akan berpindah ke alam yang satu lagi, alam lain. Habis alam dunia ni, alam yang sementara ini, dunia ni yang sementara, yang fana ni, akan kita kembali pergi kepada, berpindah kepada alam yang baka, alam yang kekal, alam barzah. Pasti orang akan berjumpa. Tak ada orang hidup menungkat langit. Tak ada. Fir'aun mengaku Tuhan pun mati dalam Laut Merah. Tak ada kuasa. Allah jua yang berkuasa. Tiada. Maka kita akan pindah ke alam barzah, alam yang ketiga dalam kehidupan kita. Tak tahu cepat lambat. Saya tak tahu bila saya akan dipanggil. Tapi Allah dah tulis lah. Allah dah tulis lah. Nizam akan mati pada sekian-sekian. Saya tak tahu. Kalau kita tahu, tak ada benda lah. Buat surat permohonan, lanjutkan tempoh untuk mati. Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu bila. Sebab itulah Allah beri kita supaya kita berbekal. Bukan bekal dengan air, bukan bekal dengan makan, bukan bekal dengan benda itu. Tak. Bekalnya ialah takwa. Sebab kita tak tahu bila akan kita berjumpa dengan Allah SWT. Sebab itulah kita duduk dalam majlis ilmu ni. Ni majlis takwa ni. Kita sedang menghiasi diri kita dengan takwa. Sebab semua kita tahu iman kita ni urjian ni. Walibasuhu takwa. Pakaian dia takwa. Kita duduk dalam majlis ni, majlis takwa lah ni. Majlis kita untuk kita menambahkan bekalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita akan berpindah kepada alam kita yang seterusnya, alam yang keempat. Tiada, ada, tiada, ada balik, hidup balik semula. Ada setengah-setengah pahaman. Mereka ni menganggap mereka itu agama, tapi saya tidak menggunakan istilah mereka ni agama. Buddha ke, Hindu ke, tak. Dia bukan agama. Kenapa? Kerana Allah beritahu dah dalam Quran, inna dina indallah, semuanya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam kan. Tak ada. Maka mereka faham bahawa bila mati dibakar lah apa ni, masuk lah sebagainya, esok tak ada dah bangun dan sebagainya, tu lah ke syurga lah dia. Mereka faham, mereka pun syurga juga nak pergi. Kita apatah lagi. Sebab itulah
Ya, kita akan berpindah ke alam kita yang keempat, iaitu alamul mahsyar. Bagaimana kita akan dibawa kepada mahsyar. Bagaimana cara hidup kita atas dunia ini? Inilah cara kita akan dibangkit dan dibawa kepada padang mahsyar. Maka mahsyar ni nanti kita akan dibicarakan, alamul mahsyar. Nah, inilah antara perkara yang akan ditanya. Nabi beritahu kepada kita, di dalam alam mahsyar nanti, dia kata, la tazulu qadam abdin, maka tidak bergeraklah, tidak berganjaklah dua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hinggalah dia ditanya tentang empat perkara. Apa dia? Mengenai umurnya yang telah dihabiskannya. Umur kita ni berapa dah? Kita habis ke mana? Ini habis ke mana? Ya, kalau dah 30 tahun, dia lepas ke mana? 40 lepas ke mana? 70 mana pergi umur tu? Kita belanja, kita duduk mana? Kita buat apa dengan umur tersebut? Dihabiskan ke mana? Dihabiskan kita pergi ke masjid, dihabiskan kita ke tempat yang lain, kita habiskan di tempat yang tidak baik, maka kita akan ditanya umur kita tersebut. Ilmunya ditanyakan lagi, wa an ilmihi bima fa'ala fi, dikata ilmunya pada apakah diamalkannya. Jadi kita belajar, kita datang, kena datang, kena belajar. Nak beribadat, kena belajar. Kerana dia melibatkan sah dan tidak sah. Nak solat, ada setengah orang tempat, kenapa lah masjid ni orang ngajar, tok guru ngajar, tak habis-habis ngajarnya kitab semayang, kitab solat. Ilmunya pada apakah diamalkannya. Nak beribadat, mesti ada ilmu. Belajar, kena belajar. Kita tidak tak tahu. Sebab itulah setengah tempat itu orang mengajar, ngitak kalau semayang tak boleh habis-habis. Kerana macam-macam kita tengok kalau orang semayang ni, macam-macam. Ada angkat takbir gitu, angkat takbir gini. Mula daripada takbir dah terihram dah. Sebab apa? Kadang-kadang tu dia tak mikir katalah, hak yang nak masuk ke niat tu. Kalau saya tak harap tak iya ni. Lepas tu hak yang mikirkan seolah-olahnya macam takbir tu, mengangkat takbir, perbuatan mengangkat takbir tu pula menjadi macam rukun pekli pula di situ. Tapi ada juga gitu. Kemudian sebenarnya rukun kaulinya lepas Allahu Akbar, ada juga hati tak dengar langsung. Jangan kata telinga dia pun tak dengar. Jangan kata telinga orang sebelah. Telinga dia pun dengar. Dah? Macam mana? Hak mula pun tak betul. Sampai sudahlah tak betul aja. Kena belajar. Kena belajar. Masa bila nak memberi salam, adakah lepas assalamualaikum atau masa bila disunatkan masanya nak memberi memalingkan muka ke kanan, memalingkan muka ke kiri? Ya kan? Bila dalam keadaan tasyahud, jari kita mengisyaratkan, adakah kekal ataupun turun sampai masa bila nak naik? Kena belajar juga. Ya, duk ikut-ikut orang, hak berat lagi. Pergi ke Mekah baru sekali pergi, lepas tu tengok orang Arab tangan jari pusing kita, oh, balik pusing pula dah. Lagi berat. Sebelum tu tak gitu weh. Baik. Kemudian kita belajar ilmu, dan juga apakah ilmu itu diamalkan tidak. Kita akan ditanya, hartanya daripada mana diperolehi? Daripada mana punca harta yang kita dapat? Daripada sumber mana? Daripada sumber yang halal ke? Daripada sumber yang haram ke? Semua kita akan ditanya. Sumber daripada mana? Kita nak berikan nafkah kan? Kita nak belanjakan? Ya? Baik. Kemana dibelanjakannya? Di mana diperolehi? Dapat daripada mana? Min aina tasabahu? Daripada mana dapatnya harta itu? Dapat daripada mana? Sumber daripada mana? Dan wa bima anfaqahu, dan ke mana dia dibelanjakan? Dapat daripada mana dan ke mana pula dibelanjakan? Diinfakkan ke mana? Dibelanjakan ke mana? Sebab itu sekarang ni satu perkara yang penting. Dapatkan harta punca daripada mana? Punca yang halal, punca yang haram, sama ada punca daripada rasuah ke, punca daripada berjudi ke, menipu ke. Lepas tu bawa pula
belanja pula beri makan kepada anak dan isteri daripada punca tersebut. Maka timbullah ni penyakit-penyakit dalam masyarakat ni bang, kita takut. Anak-anak yang keras hati, melawan ibu bapa sendiri, melawan cikgu di sekolah, orang kampung, orang jiran-jiran tak boleh nak tegur, habis langgar ni belaka. Hak dekat-dekat rumah sikit-sikit habis direpih langgar ambil ni belaka ikut dan atau orang macam harta dia juga. Habis dia punya tengok-tengok punca lah, gini rupa gaya ceritanya kehidupannya. Ini dia balik pada punca dia lah. Balik kepada punca dia. Baik. Dan ke mana dibelanjakannya? Seterusnya mengenai tubuh badannya, pada apakah ia telah digunakannya? Kita akan ditanya tubuh badan kita ni. Sebab pinjaman. Pinjaman. Tak boleh ya nak buat sewena-wena ni tubuh badan kita. Kadang kita akan dipersoalkan, dipinjam oleh Allah SWT. Maka kita duduk di alam yang keempat tu, di padang mahsyar kita akan dibicarakan. Kemudian habis bicara, masuklah yang terakhir, alamul jazak, alam pembalasan, iaitu sama ada syurga ataupun neraka. Habislah kehidupan kita dengan lima pasal kehidupan kita sekejap ya. Maka umur umat Muhammad baina sittin wa sab'in, di antara 60 ke 70. Lebih pada itu subsidi. Maka Nabi beritahu pula dalam hadis lain. Maka diceritakan pula daripada kita supaya kita berdoa daripada mengelakkan daripada kita umur yang tua, yang lemah dan tidak berfaedah daripada umur yang telah Allah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita berdoa semoga kalau kita lanjutkan usia, Allah lanjutkan usia kita tetapi masih dalam amal dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya fikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon ampun dan maaf. Terima kasih atas undangan. Malam ni memang tak ada kuliah Ustaz. Ke ada Tok Guru ngajar malam ni? Kalau Tok Guru ngajar tak sedap betul jemput orang ke malam ni? Malam Rabu ni memang malam lelong. Malam lelong orang panggil, saya panggil. Selalunya dia ada satu malam lah, malam yang lelong dekat masjid ni. Tapi kalau ada Tok Guru saya tak suka betul. Kalau ada Tok Guru ngajar malam tu dia cancel kan, dia jemput orang. Saya tak suka lah dia jemput saya. Ada Tok Guru malam tu dia batal kan. Saya suka tak suka. Ngacau ke jadual dia. Jadi dia kabur pulak. Ustaz datang cerita SOP ya dekat mau. Saya memang suka biar Tok Guru tu dia terus dengan mengajaran ni ilmu dia. Saya ini datang saya sembang bolehlah borak-borak. Jadi sekali itu yang saya dapat sampaikan, mohon ampun dan maaf dan semoga kita dapat berjumpa dengan Ramadan pada kali ini. Kita dapat solat tarawih di masjid ke, solat tak terdapat ke masjid ke, yang penting kita dapat, kita berdoa dengan Allah, kita dapat berjumpa dengan Ramadan. Kerana kita nakkan fadilat yang ada dalam bulan Ramadan, kita nakkan kelebihan yang ada dalam Ramadan. Jangan kita sia-siakan dalam bulan Ramadan. Jangan kita jadilah kita jadi hamba yang rabbaniyin, bukan kita jadi hamba kepada Ramadan itu sendiri. Wala takun rabbaniyin, jangan kita jadi hamba kepada Ramadan. Kita jadi hamba yang taat kepada pencipta kita yang menciptakan juga bulan Ramadan yang penuh dengan segala keberkatan, yang penuh dengan segala rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya fikir sekadar itu, wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.